Saudara, massa dari kubu pro dan kontra terkait penggunaan hak angket soal kecurangan pemilu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Ini adalah visual terkini, saudara, langsung di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Massa, ada dua kelompok massa yang berdemo hari ini, saudara. Polisi memasang skat di antara kedua kelompok. Dalam aksinya, peserta demo sempat melakukan aksi bakar ban dan ini adalah situasi terkini tepat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, saudara. Ya, saudara, masa aksi ini ada yang mendukung hak angket, tak hanya menuntut soal penolakan hasil pemilu yang dinilai curang, tapi juga mengangkat tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Pada aksi unjuk rasa ini, saudara, tadi sempat juga hadir anggota DPR Syahrul Aidi yang menyampaikan bahwa beberapa partai telah mengusulkan hak angket pada rapat paripurna ke-13 DPR yang diselenggarakan hari ini, saudara. Dan aksi unjuk rasa ini bersamaan dengan sidang DPR yang dimulai sejak Selasa pagi, saudara. Tidak hanya massa yang mendukung soal hak angket yang hari ini berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, juga yang tidak setuju terhadap jalannya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu. Massa ini, saudara, menilai kedamaian pasca pilpres menjadi hal utama yang perlu dijaga, termasuk meminta masyarakat untuk menyerahkan bukti kecurangan jika ditemukan adanya kecurangan pemilu. Ya, kembali kami sampaikan, saudara, inilah kondisi terkini situasi unjuk rasa. Massa, dua massa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, terkait dengan hak angket yang tengah digulirkan di DPR. Ada yang menolak hak angket dan juga ada yang mendukung pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Tadi sempat ada ketegangan di antara kedua massa yang berunjuk rasa hari ini, saudara. Polisi juga harus membuat sekat untuk memisahkan kedua massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR ini, saudara, agar pertikaian tidak semakin meluas dan kericuhan bisa segera diurai. Kami tampilkan dua sisi visual yang berbeda, saudara. Ini adalah massa yang pro dan kontra terhadap hak angket. Kami tampilkan dua sisi visual di layar Kompas TV yang tengah Anda saksikan. Ini kondisi terkini persis di depan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Yang pro atau massa mendukung hak angket kami tampilkan di sebelah kiri layar Anda, saudara. Sementara massa yang kontra terhadap pengguliran hak angket di DPR kami tampilkan di sebelah kanan layar televisi Anda, saudara. Tak hanya aksi menyampaikan orasi, menyampaikan pendapat di atas mimbar, tapi juga ada aksi pembakaran ban yang dilakukan oleh massa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Nah, ini kita lihat ada pagar pembatas yang memisahkan dua kelompok massa yang berunjuk rasa hari ini. Polisi berada di tengah-tengah untuk bisa mengantisipasi adanya kericuhan di antara dua kelompok massa ini. Mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengguliran hak angket di DPR, saudara. Ya, kami akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Alvania Rizky yang saat ini berada di arena atau di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tempat massa menyampaikan pendapatnya berunjuk rasa terkait dengan pengguliran hak angket di DPR. Selamat petang, Alfa. Ya. Selamat petang, Ibrahim. Alfa, bisa digambarkan bagaimana kondisi yang terjadi di sana saat ini? Tampak ada ketegangan atau bagaimana, Alfa?
Ibrahim dan juga Saya Udara, saya bisa informasikan dari gambar di layar kaca Anda, ini memang demo antara pihak pro dan kontra pelaksanaan hak angket penyelenggaraan DPR RI yang tengah berlangsung. Mereka memisahkan sesuai dengan aspirasinya masing-masing. Yang pro terhadap hak angket berada di sisi saya atau di gambar layar kaca Anda, sedangkan yang kontra berada di sisi seberang. Dipisahkan oleh pagar yang digunakan oleh polisi untuk kemudian tapi nampaknya tadi terjadi provokasi yang dilakukan entah itu dari pihak yang pro atau dari yang kontra, tetapi dari yang pro terhadap hak angket ini memilih untuk mundur dan meminta polisi untuk mengamankan kondisi di lokasi yang sempat menegang karena tadi di sini sempat terjadi tarik-menarik antara pendukung hak angket dan yang menolak hak angket. Para partisipan hak angket atau pelaksana hak angket ini meminta pelaksana yang kemudian lokasi untuk mundur dari lokasi tempat terjadi ketegangan di lokasi demo ini. Tetapi sebenarnya polisi sendiri sudah melakukan batas batas yang cukup antara masa pendukung dan masa yang menolak angket ini. Tetapi nampaknya ada beberapa orang kemudian menjadi provokator untuk kemudian sampai terjadi sedikit ketegangan. Tetapi saat ini sudah mulai kondusif dan bisa diatasi dengan baik, baik itu oleh penanganan dari polisi maupun dari kesadaran masing-masing partisipan demo. Aman, lanjut. Alfa, ini jam pulang kantor di Jalan Gatot Subroto yang jadi akses utama warga di Jakarta. Bagaimana kondisi lalu lintas? Tampaknya di tol dalam kota tak terganggu dengan aksi ini atau bagaimana Alfa saat ini? Ya, untuk arus lalu lintas di sekitar Senayan atau di sekitar parlemen sendiri ini memang terjadi pengalihan arus lalu lintas, artinya di Jalan Gatot Subroto dari arah menuju Selipi, maksud saya dari arah Sudirman menuju Selipi ini sudah ditutup karena digunakan oleh massa demo untuk melaksanakan aksinya. Tetapi untuk tol dalam kota ini masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 yang mengakses karena belum terjadi penutupan. Hanya saja mereka yang akan keluar tol dari kawasan DPR RI sudah ditutup total mengingat masa ini masih banyak begitu di area DPR RI sehingga tidak bisa mengakses Jalan Gatot Subroto di depan DPR RI. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melalui atau melewati kawasan ini bisa menggunakan jalur alternatif lain, misalkan melalui Jalan Pemuda di kawasan GBK maupun ke kawasan Bendungan Hilir yang saat ini masih bisa diakses oleh masyarakat. Kondisi ini masih akan terus dilakukan sampai demo dinyatakan usai pada pukul 6 sore nanti, tetapi bisa lebih lama mengingat mobilisasi massa juga membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga bisa menjadi perhatian khusus bagi masyarakat atau bagi pengendara yang akan mengakses wilayah ini, Ibrahim dan juga saudara. Alfa, kita lihat di layar kaca ada polisi yang sudah menurunkan kendaraan taktisnya di sana, Alfa. Seperti apa imbauan dari polisi kepada masa pendemo ini? Hilang kau deh. Iya, seperti yang sudah tadi terjadi, sempat terjadi ketegangan. Ini nampaknya polisi sudah melakukan beberapa langkah lanjutan, menurunkan personilnya lebih banyak. Karena kalau tadi sempat ketika saya datang sekitar pukul 3, ini di area pagar pembatas antara pendukung pro dan kontra hak angket ini masih kosong dari penjagaan polisi. Tetapi saat ini ketika ketegangan terjadi sedikit, kemudian polisi menurunkan personilnya lebih banyak dan kendaraan taktis itu saja menjadi salah satu upaya untuk kemudian mengatasi kondisi yang kurang kondusif di sini. Tetapi saat ini untuk mendukung atau masa demo pro dan kontra sendiri sudah mulai lebih kondusif dibandingkan beberapa menit lalu dan penjagaan masih terus dilakukan untuk menghindari adanya kontak
melakukan kontak lanjutan yang dilakukan oleh masa pro dan yang kontra terhadap aspirasi angket di DPR. Sebenarnya isu ini sudah menjadi pertimbangan atau sudah disetujui untuk dilakukan misalkan di DPD RI tadi kemudian rapat paripurna menyetujui untuk membentuk pansus terkait dengan pembahasan kecurangan atau penyelidikan kecurangan pemilu, sedangkan di rapat paripurna DPR RI tadi tiga fraksi sudah mengajukan menyetujui untuk melakukan hak angket. Ini sudah memenuhi syarat-syarat pengajuan hak angket yang akan dibahas di DPR RI. Artinya lebih dari dua fraksi yang mengajukan suara dan ini bisa bergulir di DPR RI. Tetapi pimpinan DPR RI nampaknya belum memberikan keputusan terkait dengan apakah hak angket ini bisa langsung dilakukan dan DPR RI akan menyelidiki lebih lanjut terkait adanya dugaan kecurangan pemilu. Baik, Ibrahim. Terima kasih, Alfa. Nanti tentu kami akan kembali menghubungi Anda, Alfa, yang saat ini berada di Senayan, Jakarta, memantau langsung aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, soal polemik pro dan kontra, masa yang pro dan kontra soal hak angket di DPR. Dan saudara, Kompas Petang, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya terkait dengan polisi yang menyatakan. Baik, tapi sebelum kami lanjutkan soal informasi selanjutnya, kami akan tampilkan kembali kepada Anda, saudara, beberapa titik visual yang kami tangkap di depan Senayan, Jakarta. Ini adalah aksi bakar ban yang dilakukan oleh massa terkait dengan pengguliran hak angket di DPR. Informasi soal aksi unjuk rasa di depan gedung DPR tentu nanti akan kami hadirkan kembali kepada Anda di bagian lain Kompas Petang, saudara.